Permisi bang. Abang, mau ngapain bang? Mau ngamen. Ganggu boleh bang? Ganggu boleh dong. Senang banget mau digangguin biasanya. Tapi bukan mau ngamen sih bang. Mau ngapain? Rencananya mau minta diajarin main gitar. Karena katanya tadi di luar sana ada yang jago main gitar di dalam sini. Oh siapa? Ya lu, Syarafi. Bisa aja lo semuanya. Halo Indipa, what's up? Oke, coba deh, Syarafi. Ini gue ada gitar ya kan, baru beli. Tapi nggak bisa cara mainnya gitu, ya kan. Kayaknya jago banget. Lu udah lama belajar main gitar atau dari kapan? Lumayan lah. Kayak gue pertama kali udah gitar SD. SD? Itu gue sekolah musik gitu. Berarti sekarang udah jalan 10 tahun lebih? Kayaknya lebih deh. Lebih ya? SD tuh biasanya berapa tahun sih kalau SD? SD? Ya, 6 tahun SD, 7 tahun SD. Oh enggak, berarti gue akhir SD. Berarti mungkin ya umur 11, 12. Sekarang gue 24. Oke, okay. Ya berarti sudah 10 tahun lebih ya, ya gitu. Masih ingat gak sih lagu apa pertama kali lu belajar main gitar atau main gitar, bawain lagu dari gitar gitu? Pertama kali ya, gue tuh dulu suka banget, gue sempat suka banget Guns N' Roses, terus kayak Bon Jovi gitu. Jadi mungkin kayak pertama-tama mungkin lagunya lagu-lagu klasik rock kayak gitu ya. Oke, okay. Apa? Kayak... Masih nggak coba mainin? Apa ya? Lupa sih, kayak mungkin lagu-lagu Guitar Hero gitu kayak Smoke on the Water lah. Coba. Wiss. Oke, terus kalau misalnya lu lagi santai-santai gitu kayak apa ya, stres mungkin gitar juga jadi pelampiasan ya atau gimana? Iya sih ya, soalnya maybe bukan gitar kali ya, tapi kayak musik tuh lebih kayak menurut gua a way to decompose gitu. Kayak ketika if you listen to good music, kayak gua orang nggak percaya ya, tapi waktu itu gua suka banget Jamir. Okay. Dan kayak pas gue dengerin John Mayer kayak all else disappear gitu, ini gak bullshit ya. Okay. I used to kayak listen to John Mayer with kayak really loud volume gitu kan. Perlu gue tes gak sih album-album John Mayer yang lo inget apa? Boleh dong. Apa coba, sebutin. On every album kayak gue suka dan gue tahu kayak gue ngikutin dari kayak pertama kali gue denger tuh judulnya Neon tuh kayak album pertama dia ya, yeah, Neon kayak. Okay. Abis itu gue suka banget Continuum yang Gravity. Terus ada Stop This Train, ya. Berarti apakah John Mayer juga yang merubah lu dari sebagai apa ya? Kan lu juga sempat mulai karir di entertainment kan sebagai artis pemain film gitu ya kan, atau sinetron gitu ya kan. Terus sekarang jadi penyanyi, itu juga yang ngebuat lu jadi kayak bergeser jalur gitu atau enggak? Sebenarnya enggak sih, kayak gue sempat setelah waktu itu sering syuting dan kayak gue I went on a break gitu, terus I just went to school. Nah di pas sekolah tuh kayak I went through a lot of kayak self actualization phase gitu, terus habis itu mulai nulis pas SMA. I wrote my first song in high school. Habis itu kayak apa judulnya? Judulnya Kita, di album pertama gue itu kayak mostly my first writings tuh di album itu. Okay. Terus kayak pas when I write kayak there's just something about writing yang kayak got me hooked gitu loh. Writing itself menurut gue it's a process yang seru banget, tapi kayak the proses abis itu lagunya jadi terus dengan banyak orang, that cycle menurut gue that got me hooked gitu loh. Okay. It's kayak listening my song played on the radio, itu kayak menurut gue kayak something banget sih, itu yang menurut gue gitu. Ini ngomong-ngomong cewek-cewek pada iri gitu, gitar aja dipeluknya erat gitu, apalagi lu, ya gak? Bisa gitu ya. Terus juga baru ngeluarin single, ya kan? Tanda tanya. Yes, tanda tanya. Nah, gue pengen ngulik-ngulik dikit nih. Kalau untuk ngomongin soal single tanda tanya itu, lo buat sendiri prosesnya berapa lama gitu ya kan? Okay. Terus juga ini kan ceritanya seputar kayak jangan terlalu berharap bener kan ya? Atau tanda gimana? Tanya tuh sebenarnya ya bisa dibilang gitu. Kayak kayak gue percaya banget sih on every song kayak depends on lo yang denger gimana, menangkapnya. Tapi sebenarnya what it was set out to do is kayak untuk nyeritain proses ya berharap atau nunggu seseorang atau sesuatu yang kita tahu banget sebenarnya kita pengen kayak gimana dan kita pengen orang itu tuh kayak gimana tapi orang nggak ada dan hubungan itu it didn't
exist yet gitu loh pada saat itu gitu loh. So si that song kayak explains that longing process, that waiting process, that kayak when you're hopeful tapi juga anxious ya gitu sih. Soalnya judulnya tanda tanya gitu kan, tapi setelah gue kulik-kulik di liriknya nggak ada kata-kata tanda tanya gitu. Iya, so it explains that whole cycle and process of questioning. Berapa lama tuh lo bikin lagu sampai jadi itu? Tanda tanya was actually lagunya tuh udah beberapa tahun lalu nulisnya, tahun 2016 lah ada lagunya, tapi kayak diproduksi tahun ini gitu loh. So maybe prosesnya mungkin di luar nulis kayak a couple month, I think one month plus. What's special about it is lagu ini diproduksi sama Petra juga, which is kayak gue udah pengen lama, udah lama banget pengen one of my songs diproduksi sama Petra dan lagunya gitu. Pengalaman pribadi kah itu si lagu? Of course, I think kayak almost all my songs gitu loh, itu kayak one or the other way kayak gue pasti ngalamin atau ngerasain gitu loh. At least kalau gue ngalamin, mungkin gue ikut ngerasain gitu. Pertanyaan, ini ada requestan juga nih, nanya. Kira-kira kalau bisa seorang Syarafi gitu, ada gak sih tipe ideal untuk perempuan itu seperti apa? Oke. Okay. Seperti gitar badannya? Oh enggak usah. I think kayak perempuan mungkin enggak, tapi maybe a relationship ya. Dan ya yang diceritain si lagu ini sih, jadi kayak ya kan dilihatnya kayak manusia diciptakan berdua untuk bisa menghadapi semua gitu loh. It's not cliche, I think kayak relationship kayak mas kayak saling support each other, kayak back up one another, kayak because life is complicated. Kalau misalnya partner lo tidak back you up and support you, it's gonna be like makin berat dan makin complicated gitu loh. So the ideal relationship is sebenarnya nggak full of glittery things and sweet things. Yeah, it's sweet, but kayak in its own way gitu loh. Ini udah ada gitar ini Vale, kayak tadi kan juga tujuan gue buat belajar main gitar kan. Gimana kalau misalnya di tes Syarafi ya kan, kita mau main-main dulu nih. Jadi ceritanya nih Syarafi, jadi gue bakal men-challenge lu untuk nyanyiin lagu, entah itu lagu yang lagi viral atau lagu yang pokoknya yang happening atau lagu-lagu yang udah ada gitu ya kan, yang di dalam liriknya itu ada kata yang gue sebutin. Yang lo sebutin. Iya, ngerti kan? Okay. Misalnya nih gue sebutin katanya minggu gitu kan, ini bisa kayak pada hari minggu gitu ya kan. Oke. Oke. Siap, ready? Oke. Okay. Ready ya? Ready. Oke. Okay. Yang pertama adalah cinta. Oke. Cinta jangan kau pergi. Oke. Tinggalkan diriku sendiri. Mantap, tepuk tangan dong. Yang kedua, putus. Putus. Coba. Putus. Putus. Lagu apa ada kata lirik putus ya? Putus. Ayo, putus. Kutunggu kau putus. Lagu Sheryl sih, tapi gue gak hafal lagi depannya gimana ya. Pas deh yang ini. Terakhir kayak gimana yang tadi, kutunggu kau putus. Terakhirnya itu, kutunggu kau putus. Coba. Itu doang gua... Enak banget ya, cuma jejering doang ya. Oke, boleh. Terus kemudian yang ketiga, Tuhan? Tuhan. Tuhan. Bukan tuan, Tuhan. Tuhan. Banyak lagu pakai kata susah Tuhan. Susah ya soalnya ya. Pakai lagu pakai kata Tuhan. Banyak. Oh. Mainkan. Tuhan kirimkanlah aku. Oke. Okay. Kekasih yang baik. Baik hati yang mencintai aku. Apa adanya. Boleh. Terakhir. Tuhan. Gampang sih ini. Gampang, apa tuh? Kemana? Oh boleh, kemana lagi ku harus mencari. Tahukah aku di sini.
menanti-nanti kamu, kamu, kamu. Siap, kalau gitu di Paul, jangan lupa buat nonton Sharafi di yes. Instruments. Bakal nyanyi lagu tanda tanya pastinya. Tanda tanya. Dan juga lagu-lagu lainnya. Maksudnya jangan sampai lu lewatin ya. It's gonna gitu be fun. Ya. Siap, boleh kalau misalnya lu mau promo single lu atau lain sebagainya ke In People, monggo. Halo In People, gue Sharafi. Really nice to see you today. My new song, Tanda Tanya, udah keluar, is already out in every digital streaming platform like Spotify, Joox, Apple Music. Semoga kalian suka. I hope you guys like the song. Siap, dengerin terus kalau perlu masukin jadi playlist harian lo ya. Of course. Yes, kalau gitu gue pamit In Today In People's Way. Bye-bye! Kemana, kemana tadi, kemana, kemana tadi ku harus mencari. Taukah ku di sini menanti-nanti kamu. Manusia diciptakan.